Aku dibesarkan dengan 5 orang adik-beradik dengan campur aku sekalilah. Dan aku adalah abang sulung. Sebagai seorang yang sulung, aku dari kecil ada perangai yang suka mengetuai adik aku dalam pelbagai aktiviti-aktiviti pelik kita orang lah. Ada je adik pelik-pelik yang aku buat dan aku ajak adik-adik aku ni ramai-ramai join. Tapi adik aku yang selalu follow aku ni 2 orang bawah aku ni je. Yang lagi seorang ni sebab dia kecil lagi time tu dan seorang lagi ni masa tu dia tak wujud lagi. Masa tu kita orang selalulah pergi sama-sama buat benda-benda yang budak-budak biasa buat macam panjat pokok, main kat taman mainan dan juga explore benda-benda baru. Harta karun! Antara benda yang paling aku ingat lah aku buat dengan adik-adik aku adalah aku pergi mandi sungai. Ataupun bukan sungai sangat lah kot. Untuk pengetahuan korang-korang, aku duduk kat kawasan perumahan yang tak ada sungai. Benda yang paling dekat dengan sungai yang ada dekat rumah aku time tu adalah parit. Tapi parit area rumah aku ni bukan kotor macam parit yang korang biasa tengok tu tau. Air dia ni bersih macam baru lepas kena tapis dengan kuih. Wah, ada kultur hidup. Dekat parit ni, kita selalu datang untuk tangkap anak ikan, anak berudu dan juga main pasir. Sebab pasir dia macam pasir pantai. Dan kita orang masa kecil memang suka gila pantai. Level kita orang suka dia tu, kalau kita nampak pantai, bergetar-getar pada kita orang ni seronok. Pantai! Pantai! Aku teringat benda ni sebab satu time ni masa aku kecil, mak dan ayah aku satu malam tu dia datang dan bagi tahu kita orang yang esoknya dia nak bawa kita orang semua mandi pantai. What? Adakah ini benar? Aku malam tu seronok sangat sampai berenang dekat lantai bilik aku. Back tu cerita parit tadi. Aku dengan adik-adik aku ni selalu datang kat parit tu untuk main standar pasir sama-sama dan juga memenuhkan kota aktiviti harian kita orang dalam menghabiskan masa untuk buat benda yang tak faedah. Sebenarnya masa tu aku dengan adik-adik aku ni siap dah ajak kawan-kawan jiran kita orang tau sama-sama datang main sekali kat parit tu. Meriahlah parit tu kita orang buat dah siap macam pesta. Rasa-rasanya haiwan-haiwan kat parit tu mesti seronok buat kita orang datang. Kalau korang ingat cerita aku berkemah kawan-kawan aku dan lalu kawasan parit yang seram tu, ni lah parit dia. Cuma, mungkin masa aku main dengan adik aku ni, aku tak tahu lagi kot pasal cerita seram tu. Kenangan kali ni, tak adalah mengajar apa-apa benda kat aku sangat. Cuma dia buat aku sedar yang main pasir kat parit pun dah enjoy dah masa kecil-kecil. Belum lagi aku cerita aku main kat tepi longkang ke ataupun main kotak sampah orang buang ke. Dah besar ni, dah ada macam-macam entertainment kat rumah pun still terlentang kat kadang-kadang sebab boring. Benda ni semua, dia buat aku terasa yang masa kita budak-budak, kita macam senang terhibur dan teruja kat benda-benda kecil. Dan semua yang aku main dengan adik aku ni kenangan lah. Dan aku dengan adik-adik aku pun kadang-kadang bila kita buka cerita kecil-kecil kita ni, kita akan tergelaknya lah. Dan selalunya diorang lagi tergelak lah bila cerita benda-benda bodoh yang aku buat. Pahal tu? Dia seronok sangat tu nak pergi pantai esok. Oh, ya ke? Sebenarnya, aku ada banyak lagi cerita-cerita pelik yang adik-adik aku suka gelakkan aku tapi aku tak nak lah cerita semua sebab menjatuhkan air muka aku lah nanti. Tapi nanti kalau aku dah tak ada point sangat nak cerita apa ke, aku boleh lah kot fikir nak cerita benda-benda tu. Dan kepada korang semua yang tengah berada kat rumah tu, janganlah bazirkan masa korang tu dengan main game je ke, buat apa. Buatlah benda-benda yang berfaedah juga macam tolong mak ke benda. Okay, tu je. Dan aku pun nak pergi buat benda berfaedah aku ni, iaitu sambung main game aku. Okay.